Ya, saya di bawah tambang emas Kuta Bargot di Mandailing Natal. Dan kita akan terus ke bawah melihat bagaimana para pekerja tambang ini mencari emas di sumur yang dikeruk terus ke bawah lebih dari 10 meter. Wah. Master Place ya? Iya, Pak. Boleh diceritain nggak proses sampai dengan ini bisa diolah atau dilakukan proses penambangan emas ini? Nah, misalkan kita ada titik bor di sini, jadi kita diikutin tanda-tanda bornya itu. Terus kita gali sekitar istilahnya 30 meter, 40 meter, baru kita dapat. Iya. Bagaimana mengetahui bahwasannya di bawah ada emas? Karena ada jalurnya di situ, Pak. Ada jalur. Jalur bagaimana? Jalurnya jalur itulah, batu serek, batu emas. Kayak pakai batu. Cara mengambilnya itu bagaimana? Proses pengambilan? Cara pengambilnya kita pakai pahat, pakai palu, bisa juga pakai hammer. Nah, kedalamannya berapa nih, Mas? Untuk mendapatkan emas? Kalau yang ini sekitar 30, ada juga yang nyampe yang 150 meter. Nah, kalau seperti ini berapa banyak kira-kira emas yang bisa didapat? Ya, tergantung penghasilnya. Ada yang 3 gram satu karung, ada yang 30 gram satu karung, tergantung. Begitu ya. Nah, kalau emas sendiri sudah berapa lama nih? 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun apa ini? Ini menambang emas. Oh iya? Iya. Sudah berkeluarga, Mas? Udah ya? Iya. Di mana, Mas? Di Penyabungan? Oke. Ya, jadi untuk keamanan bagaimana, Mas? Apa nggak perlu oksigen? Tadi saya lihat nggak ada pakai oksigen? Pakai pesimar seperti ini, blower. Pakai menghisap angin. Gitu ya? Iya. Jadi di bawah itu ada udara begitu? Ada udara.